What's up bro, jumpa lagi bersama saya Mr. Lim Lim. Di video kali ini saya akan review DLX Bumblebee Transformer The Last Night keluaran dari 3Zero. Nah, di depan kotak kita ini kita lihat dia punya desain kotaknya keren banget teman-teman ya. Langsung dia punya ada gambar si Bumblebee-nya teman-teman. Lalu di sampingnya ini ada tulisan Transformer, di atasnya ini ada tulisan DLX-nya. Di sisi di sini ada tulisan Autobot Bumblebee Transformers The Last Night. Nah, samping sininya ini ada logo 3Zero-nya ya teman-teman ya. Nah, lalu di sisi samping box-nya dan ada tulisan Transformer The Last Night Bumblebee ya. Ada stiker logo 3Zero ya yang original ya, teman-teman ya. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini ya. Ada gambar dia punya desain yang bagus sekali si Bumblebee-nya teman-teman ya, yang sedang pose gitu ya. Nah, kalau samping sini sih sama aja teman-teman ya. Nah, saya penasaran sekali bagaimana dia punya detail desainnya dan artikulasi teman-teman ya. Yuk, kita lihat di sesi berikutnya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat nih detail dari kepala teman-teman. Gimana? Detail banget ya. Dari wajahnya nih, kalau saya bilang nih movie accurate banget ya. Warna depan wajahnya ini adalah warna dark iron metal ya. Terus dua matanya ini kayaknya warnanya brown gold gitu ya, gold yang kecoklatan. Lalu bagian sisi atasnya ini semua ini warnanya adalah warna kuning ya. Lalu di sini ada logonya, logo si Autobot ya. Atas ini sih warna silver. Nah, kemudian di sisi sampingnya ini teman-teman kalau lihat nih keren banget. Tuh. Warnanya sih warnanya warna kuning ya. Nah, belakangnya sih seperti ini teman-teman. Ya, sama aja. Nah, kemudian yang paling keren lagi teman-teman, ini dia bisa nyala. Lalu caranya gimana? Tekan di sini nih. Nah. Untuk warnanya kita lihat nih, dia punya warna lampunya. Terang nggak? Saya bilang sih cukup terang, pas lagi terangnya. Enggak redup banget, enggak terlalu terang banget. Warnanya nih, lampunya ini saya suka warna biru-biru ice gitu ya, biru-biru muda begitu ya. Nah, itu teman-teman. Lalu bagaimana nih dia punya cara pemasangan baterainya? Gampang sekali sih, di user manualnya ini sih sudah ada. Yang pertama itu yang penting ini tinggal dicabutnya dulu sebentar. Nah, kemudian di bagian bawahnya kan ada skrup nih, ada baut, tinggal dibuka. Nah, setelah dibuka otomatis di sininya tinggal dilepas aja ya, dua kepala ini yang helm yang warna kuningnya dilepas. Nah, di dalam itu sudah ada slot dua baterai, tinggal dimasukin. Nah, ini sih sudah masuk ya, saya sudah masukin baterainya. Sayang sekali pada saat pembelian Bumblebee ini emang tidak mendapatkan baterainya, jadi kita harus beli sendiri. Lalu yang teman-teman kita perlu perhatikan, hati-hati nih dengan ininya nih, ini bahannya sih karet teman-teman. Dan kalau patah gawat ini ya. Nah, itu yang diperhatikan pada saat kita tuh mau pemasangan baterainya. Ini hati-hati nih, jangan sampai kepegang. Ini bahan karet, takutnya kalau kesenggol dikit aja tuh bisa patah teman-teman ya. Nah, ini saya sambungin lagi teman-teman kepalanya. Di kepalanya nih gampang banget sih teman-teman sih, nggak susah. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk bagian bodinya. Bagian bodinya ini bagus sekali, detail banget ya dari desainnya. Bagian atasnya emang ada itu mayoritas warnanya dominasi, ada warna kuningnya, ada list warna itemnya, ya ada silvernya di sininya.
Lihat nih mesin-mesinnya teman-teman. Saya sangat salfok sekali. Keren banget teman-teman. Dia punya mesin-mesin ini detail banget tuh. Detail sekali teman-teman. Di desainnya. Hebat banget nih kalau 3-0. Kalau desain dia punya part-part ini ya. Sangat detail sekali dibuatnya. Nah, lalu di sampingnya seperti ini. Ada dia punya. Ini juga warnanya tuh silver. Dan saya suka sekali ini. Ya, detail banget. Bagian sininya, nah ini rodanya juga ini kotor-kotor gitu ya dibuatnya ya, bagus sekali ya. Nah, terus mesin-mesinnya telat nih, detail banget dari belakang teman-teman. Kemudian dari bagian bawahnya juga sama tuh. Bukan main, mesin semua nih detail banget nih. Movie accurate deh ini deh. Nah, kemudian di sini yang saya sayangkan sekali, di sini bagian ininya dia tidak bisa nyala nih lampunya nih. Karena nggak ada baterainya, nggak ada slot baterainya ya, sayang sekali. Anda kata di sini ada lampunya, wah bisa nyala, keren banget teman-teman ya. Oke, kita lihat di bagian dari tangannya teman-teman. Untuk bagian tangannya ini keren banget, sama ya. Ini kebanyakan dominasi adalah warna kuning, ya ada sedikit list warna hitamnya. Bagian sini lihat detail banget teman-teman. Tuh, mesin-mesin semuanya dibuat detail banget. Keren banget teman-teman, lihat. Lalu bagian ininya, bagian sisi sampingnya kita bisa lihat teman-teman ya. Tuh, warna kuningnya, terus di sini ada kotor-kotor ya, kayak lecet-lecet weathering gitu teman-teman ya. Kemudian bagian bawahnya seperti ini. Keren banget teman-teman, lihat. Mesin semua, saya suka sekali. Lalu kita lihat dari belakang tangannya teman-teman, dari sisi sini. Tuh. Bagus gak teman-teman? Keren banget ya. Warna detail banget mesinnya semua. Nah, ini yang perlu teman perhatikan. Kalau kita pada saat kita pegang ya, hati-hati pegang, jangan sampai pegang ininya teman-teman. Karena agak riskan ya. Kalau salah pegang dikit aja takutnya ini patah. Itu sih. Oke, untuk bagian sisi kakinya nanti teman-teman juga sama. Ya, warna kuningnya, ada silvernya juga. Nah, di sini lihat ada kotor-kotornya juga ya. Kayak battle damage gitu teman-teman ya. Bagian sisi sini sih tidak ada warna kuning, langsung dia bisa lihat dia punya mesin-mesinnya teman-teman. Lalu bagian belakangnya ininya, ini ada warna kuningnya. Nah, ini langsung mesin-mesin detail banget, dibuat secara detail banget ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ke bawah lagi, nah ini juga sama teman-teman. Nah, ini juga tuh keren banget ya. Saya suka lihat posisi kaki yang ini nih desainnya. Movie accurate banget, dan lihat detail mesin-mesinnya dibuat oleh si 3-0, bukan main teman-teman. Wow, bagian atas dominasi emang warna kuning ya. Nah, lihat dia punya ciri-ciri khas si kakinya Bumblebee seperti ini, dari di evolusi yang Bumblebee pertama sampai berikutnya teman-teman ya, sampai sekarang ya, kayak begini teman-teman. Lalu di sininya ini adalah rodanya teman-teman ya, rodanya disertai dengan mesin-mesinnya juga. Kakinya seperti ini, dan ini kayaknya diecast sih. Ya, ini diecast. Tidak ada diecastnya di sini, karena rasanya berat sekali teman-teman ya. Nah. Oke, untuk artikulasi di bagian kepalanya, dia bisa kata seperti ini. Ya teman-teman ya, bisa ke bawah ya seperti ini, bisa taruh seperti ini juga. Dan ini dia punya joinnya ada dua di bagian bawah leher ini dan bagian atas leher ininya. Jadi ini smooth banget teman-teman di geraknya teman-teman. Bisa diputar ya seperti ini juga teman-teman. Nah, enak banget sih teman-teman dia punya apa joinnya di kepalanya ini teman-teman ya. Lalu di bagian ininya antenanya bisa digerakin teman-teman ya, bisa digerakin juga tuh ya, sama yang sisi ini juga sama. Nah ya, jadi oke, untuk di bagian bodinya artikulasinya teman-teman ya, di sini ini bisa digerakin juga, ada artikulasinya tuh ya, karena di sini ada ball joinnya teman-teman ya, jadi bisa dilepas juga bisa tuh ya. Kemudian di bagian ininya dia bisa digerakkan seperti ini ya. Oke, bisa ke bawah
Nah, ya. Tapi dia bisa double join, teman-teman. Bisa double ke bawah lagi. Keren. Lihat di belakangnya, teman-teman. Langsung. Jadi ini triple double join, teman-teman ya. Jadi bisa ke bawah lagi, ke bawahnya lagi, mengkurap gitu. Bagus banget, langsung kelihatan di mesin-mesinnya, teman-teman ya. Nah, itu dia. Lalu bagian punggungnya ini rodanya bisa digerakin juga ya. Tuh. Ya, bisa digerakin juga tuh. Oke. Saya berikin dulu bentar. Oke. Nah, kemudian di bagian ininya bisa digerak seperti ini juga. Ya. Enak banget sih. Bagian sini kalau nggak salah bisa digerakin juga sih, teman. Ya, satu. Jadi bagian atas ini juga bisa digerakin juga, teman-teman. Di bagian tangannya, teman-teman ya. Nah, di bagian tangannya ini kita bisa digerak seperti ini, teman-teman ya, sampai atas. Tapi ini bisa 360 derajat, teman-teman ya. Nah, karena kenapa? Tapi ini nggak bisa putarnya ke belakang karena ini kehalang oleh dia punya rodanya sih. Ya, tapi emang bisa 360 derajat. Kemudian di bagian ininya dia bisa seperti ini, ya. Lalu dia bisa tarik lagi ke atas lagi seperti ini. Oh, ya, bagus banget sih. Dia punya ininya. Tangannya bisa terlentang begitu sampai melebar gitu ya. Lalu bagian ini ada artikulasi juga. Oh, ya. Nah, oke. Bagian ini juga ada artikulasi. Lalu bagian ininya juga ada artikulasi juga, teman-teman. Tuh. Saya kasih teman-teman lihat ya. Tuh. Ya. Ini juga sama sih. Tuh. Ya. Nah. Oke. Lalu bagian ininya ada bisa digerakin juga. Ya. Nah, kemudian bagian bawah ini juga bisa digerakin. Ya. Ini juga sama. Bisa digerakin juga. Bagian bawah ininya juga bisa digerakin juga. Cuma agak keras bagian sebelah sininya. Maklum masih baru kali ini. Tuh. Ya. Nah, kemudian bagian tangannya juga sikunya ini bisa digerakin juga. Ya, sampai sini. Lalu bisa satu lagi. Jadi double join. Tuh. Ya. Nah, tangannya ini bisa digerakin juga, teman-teman ya. Tuh. Ya. Cuma sayang bagian tangan ininya jari-jarinya tuh tidak ada artikulasinya, teman-teman ya. Sayang sekali ya. Kalau ada artikulasinya juga tuh bagus sekali, teman-teman. Ya. Nah. Untuk bagian kakinya, ini dia ada gerakan, ada artikulasi juga di sininya. Tuh, ya. Terus bagian sampingnya juga ada nih, teman-teman. Tuh. Ya, kiri dan kanan ya. Bagiannya juga sama. Oh, oke. Kemudian di bagian belakangnya juga ada artikulasi. Ya, jadi gerakin juga tuh. Ya. Nah. Lalu di bagian ininya kakinya kita lihat ya. Bisa digerakin seperti ini. Oke. Lihat bagian ininya. Dia ada satu kayak apa sih, kayak ada apa, ball joint-nya tuh bisa ke bawah ke atas gitu, teman-teman. Tuh ya, keren banget, teman-teman ya. Lalu bagian ini dia ke atas lagi, bisa ke atas sampai sini. Oke. Nah, kalau ke belakang juga bisa. Ini ke apa, kesampingkan dulu ininya, lalu ke atas sampai sini. Jadi sampai sini ya. Kemudian, nah, lalu bagian ininya dia bisa split. Splitin dulu. Oke. Splitnya seperti ini sampai sini. Oke, enak banget oke, splitnya. Kemudian bagian lututnya kita lihat ya, ada artikulasi juga. Cuma enggak keras. Wah. Oke. Nah, nih. Ya. Oke. Tuh. Di sini ya, teman-teman ya.
Kemudian lalu di bagian ininya ada gerakan juga kalau nggak salah ya, bisa digerakin tuh ya, ada artikulasi di bagian sininya. Kemudian di bagian ininya, sekarang bagian ininya, nah ini ada artikulasinya. Kita pertama tuh tarik dulu di sininya, nah ini bisa digerakin seperti ini tuh, tuh dua ya, ya bisa diputar seperti ini ya, bisa seperti ini juga tuh, tuh ya. Nah kemudian dia bisa seperti ini, ada artikulasi sininya ya, terus bagian mana lagi ada artikulasi, nah ini juga ada artikulasi juga tuh ya, tuh menoleh ya. Nah oke okay. Kemudian di bagian ininya juga ada artikulasi ya nih. Oke okay. Kemudian bagian ini juga ada artikulasinya, tilbak no enggak keras ya. Nah ya, nah itu dia teman-teman, artikulasi di setiap dia punya untuk kakinya teman-temannya. Oke, selanjutnya dalam paket pembelian kita juga mendapatkan beberapa aksesoris seperti teman-teman ya, dan juga kita mendapatkan buku user manual seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sebelum melakukan pose-pose ya, teman-teman kita bisa lihat dia punya user manualnya terlebih dahulu ya, lengkap sekali di sini informasinya sudah dijelaskan teman-teman ya. Lalu kita mendapatkan kartu garansinya teman-teman ya dari 3Zero. Nah kita akan lihat dia punya detail dari aksesoris ini teman-teman ya. Oke, aksesoris pertama ini adalah bagian dari sayapnya teman-teman ya, yang biasa nanti taruh di bagian punggungnya. Nah bahannya nih bahan plastik PVC ya, sampai kaca juga PVC, dibuatnya detail banget, warna kuning, terus ada lecet-lecetnya, weatheringnya gitu ya, warna kotor-kotor gitu. Nah bagian seperti ini juga sama. Nah lalu ini bisa digerakin juga teman-teman ya tuh, oke okay. Dan ini juga ada artikulasi juga, cuman nih kemarin saya coba bisa digerakin, cuma emang agak susah ya, serat sekali, maklum masih baru. Nah sayang sekali kalau menurut saya bilang, kalau emang ini agak serat ya, kalau dipaksakan digerakin takutnya nih lewat bagian ini yang patah ya. Nah atau enggak ya, ini bagian patah, saya sih kalau prefer lebih baik ini bagiannya adalah kita menggunakan bukan bahan PVC plastik, tapi lebih bagus menggunakan bahan metal. Jadi tujuannya apa, pada saat digerakin pun jadinya kita enak leluasa gitu, nggak bakal patah, takut patah gitu ya. Tapi it's okay ya teman-teman ya, bagian sini juga lihat nih warna abu-abu, terus ada kotor-kotornya juga, hebat banget nih 3Zero desainnya. Nah itu ini juga sama, mirip juga kiri kanan ya, desainnya seperti ini, bisa digerakin juga ya, ini juga bisa digerakin juga teman-teman ya, cuma saya nggak berani kasih contoh cara gerakinnya juga, takutnya itu resikonya. Oke guys, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan dua sayap ini ya teman-teman ya. Nah kita lihat di sini ada dua lubang ya, lalu di sini ada colokannya, tinggal dipasang aja bagian ini teman-teman lihat. Nah oke, lalu bagian ini juga sama ya, colok di sini aja. Untuk aksesoris berikutnya, ini adalah aksesoris tangan ya teman-teman ya. Jadi ada 4 pasang yang kita dapat. Yang pertama tangan tinju yang sudah dipasang di Bumblebee-nya ya teman-teman ya, di tangannya. Lalu kita mendapatkan tangan action ya, action hand seperti ini teman-teman ya. Lihat teman-teman, detail banget ya. Dia punya apa? Tangannya ya. Bagian telapak tangannya ini terlihat dirancang kayak mesin-mesin gitu ya, detail banget dibuatnya oleh si 3Zero. Lalu kita mendapatkan
sepasang tangan relaxnya seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita mendapatkan sepasang tangan untuk memegang hammernya, palunya ya teman-teman ya. Oke, itu dia. Selanjutnya kita lihat dia punya senjatanya. Ini adalah hammer palu godamnya si Bumblebee ya. Kalau dilihat secara seksama ini seperti dikira diecast ya, bahan-bahan yang diecast gitu, metal gitu ya. Padahal ini bahannya adalah bahan plastik teman-teman. Tapi dicat di dalam tuh warna silver besi gitu ya, steel gitu, silver steel gitu ya. Dan ini juga ini warna kuningnya dan dibuat detail banget seperti movie accurate gitu teman-teman ya. Ini bagus sekali teman-teman. Lihat dia punya ininya, palunya bagus sekali ya. Bagian bawahnya juga seperti ini, keren banget. Nah, selanjutnya kita caranya bagaimana pasang dia punya apa? Ini apa? Palunya di tangannya ini ya teman-teman ya. Yang pertama kita pasti siapkan tangan untuk memegang dia punya senjatanya. Nah, yang pertama itu kita cabut dulu ininya. Seperti ini, gampang banget. Lalu kita colok yang tangan untuk memegang senjatanya seperti ini, pelan-pelan aja. Nah, udah. Lalu tinggal masukin aja di sini teman-teman. Seperti ini. Gitu. Selanjutnya senjata berikutnya ini adalah cannon gunnya si Bumblebee ya, seperti biasa senjata andalannya si Bumblebee, keren banget teman-teman ya, detail banget dia punya mesinnya ya. Terus di bagian ininya warnanya warna yellow ya, ada kotor-kotor gitu weatheringnya. Terus ininya juga warna dark aeronya bagus banget. Nah lalu sini ada artikulasinya juga teman-teman ya, di sini tuh ya pelan-pelan ya tuh, seperti ini juga tuh, keren banget ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat cara pasangnya gimana, soalnya di sini ada bagian lubangnya teman-teman ya, untuk cara pasangnya. Yuk kita lihat. Nah cara pemasangnya pertama kita harus dia cabut dulu tangan ininya yang ada di sini ya. Ini pelan-pelan aja. Ah udah ya. Tuh ya udah lepas ya, tuh teman-teman lihat ya, tinggal seperti ini. Lalu kita tinggal masukin bagian ininya ke dalam ininya, pelan-pelan aja. Itu dia teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman kita mendapatkan aksesoris, itu adalah hammer adaptor, itu dimana kita untuk memasangkan hammer ininya di belakang punggungnya. Caranya gimana? Cukup tinggal pasang di sini aja teman-teman, bagian ininya ya teman-teman lihat ya, lalu ditekan aja. Nah ini bahannya bahan karet ya teman-teman, elastis banget gitu ya. Nah baru kita pasang dia punya hammernya di belakang ini. Gampang banget kok. Nah itu dia seperti ini teman-teman ya jadinya. Selanjutnya kita juga mendapatkan Betamax nya ya, si Bumblebee seperti ini ya, desainnya akurat banget, mirip tetawon dan warna kuning ya. Terus lihat dia punya ininya, matanya ini warnanya clear black gitu teman-teman ya, jadi bisa apa kelihatan gitu ya teman-teman ya. Nah cara pasangnya gampang sekali, tinggal dipasang aja seperti ini teman-teman ya. Nah terus kalau mau nyala tinggal tuh, keren banget teman-teman ya. Nah itu dia. Selanjutnya kita juga mendapatkan stand base ya teman-teman ya. Nah stand base nya seperti ini ya, bagus banget ya, kayak diorama mesin-mesin gitu ya. Nah di sini ada tulisan 3-0 Transformer The Last Night Bumblebee ya. Nah terus bagian ini sih ya baunya biasa aja sih.
Nah, lalu juga kita juga mendapat tiangnya teman-teman. Ya ini sedikit gerakin juga ya. Kalau mau kunci tinggal kunci aja, nggak bisa gerak lagi. Kalau mau digerakin lagi bisa digerakin seperti itu. Lalu bagian bawahnya juga bisa ada gerak, ada artikulasinya juga. Di bagian sininya juga bisa ditinggiin lagi. Kalau mau diturunin lagi tinggal ditekan aja bagian ininya ya. Terus bagian ini juga bisa diatur juga ya, mau dia ukurannya mau tinggi rendah pendeknya bisa diatur di sini semua teman-teman ya. Nah itu cara pemasangan teman-teman, gampang sekali, tinggal pasangnya di sininya ke sini ya, kemudian lalu tinggal dimasukin ke sini juga ya. Nah udah, lalu di sini kita pasang bagian ininya. Yang pertama itu kita lihat teman-teman, bagian ininya tinggal dicabut, teman-teman lihat ya. Nah, ya tinggal dilepas aja tuh. Lalu bagian lubang ininya tinggal dicolok aja. Nah, udah deh.